Halo, jumpa lagi. Episode kali ini saya ingin membahas beberapa hal menarik dicatat. Kalau kalian mempertimbangkan bekerja di law firm yang punya afiliasi dengan kantor yang internasional, artinya bukan dari Indonesia tapi punya area praktek mancanegara, apa beberapa kelebihannya? Kelebihan paling pasti adalah kalian bisa merasakan bekerja dalam satu sistem berstandar internasional. Itu penting, walaupun tidak semua kantor yang tidak punya afiliasi dengan internasional tidak bisa punya sistem seperti itu. Bisa saja beberapa kantor nasional saya lihat juga punya standar yang sangat baik. Tapi secara umum, kalau kantor tempat kalian bekerja berafiliasi dengan kantor internasional, maka otomatis di sana Anda bisa bekerja dengan menggunakan sistem kerja yang berstandar internasional. Kedua, Anda juga bisa punya pengalaman bekerja berdampingan dengan para expatriate dalam waktu yang lama. Anda bisa serap dari mereka, bagaimana mereka etos kerjanya, semangatnya, disiplinnya. Kalau soal pengetahuan, tentu Anda mungkin akan lebih berpengetahuan mengenai hukum Indonesia, tapi beberapa hal bisa kalian petik terkait dengan bagaimana etos kerja mereka. Bagaimana kalau kita bicara drafting agreement, negosiasi, itu skill-skill yang juga bisa kita lihat. Bagaimana mereka mengungkapkan pandangannya, pendapatnya, itu juga bisa kita lihat. Nah, kalian punya peluang melihat itu dari para ekspatriat. Kembali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kita national lawyers itu tidak lebih baik. Banyak juga yang baik. Ini secara umum saja ya. Dan kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah kadang-kadang afiliasi itu menyediakan kesempatan bagi para associate untuk juga bekerja di kantor mereka di luar negeri. Nah, ini mungkin bagi beberapa kalian menarik kesempatan itu. Jadi silakan dicoba. Bila kantor tempat kalian bekerja punya afiliasi dengan law firm internasional, maka mendaftarlah kalau ada kesempatan untuk ditempatkan di kantor mereka di luar negeri. Itu memberikan wawasan yang berguna bagi kalian yang sedang mencoba membangun diri. Oke, beberapa hal kecil terkait dengan keuntungan yang mungkin bisa didapatkan kalau kalian bekerja di law firm di Indonesia ini atau di Jakarta yang punya afiliasi dengan law firm internasional. Selamat mencoba, semoga sukses. Wassalamualaikum.